Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengomentari berita terkait Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang memberi amplop kepada seorang kiai di Bangkalan Madura, Jawa Timur. Fahri tidak mengetahui apakah itu masuk dalam kategori politik uang atau bukan. Namun hal ini dinilai Fahri telah melukai banyak hal saat musim pemilu seperti sekarang. Hal ini juga melukai proses pemilihan umum atau pemilu politik Indonesia. Ia pun mengingatkan kepada semua menteri agar tidak berkeliling hingga masa pilpres selesai untuk meminimalisir conflict of interest. Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terekam kamera memberikan amplop kepada seorang kiai di Bangkalan Madura, Jawa Timur. Selain itu, Luhut juga meminta sang pemuka agama untuk memobilisasi massa agar datang ke tempat pemungutan suara atau TPS pada 17 April 2019 untuk mencoblos. Thank you.